Bank Mandiri akan menerbitkan Negotiable Certificate of Deposit atau NCD tahap pertama sebesar 2,6 triliun rupiah. Hasil penerbitan NCD akan digunakan untuk membiayai ekspansi kredit yang ditargetkan bisa tumbuh 15% hingga 17%. Seperti yang dikutip dari harian Indonesia Finance Today, Bank Mandiri akan menerbitkan 5 seri NCD. Data dari PT Kestadian Central Efek Indonesia menunjukkan NCD seri A berjangka waktu 6 bulan sebesar 848 miliar rupiah dengan kupon 8% dan seri B bertenor 9 bulan dengan jumlah sebesar 440 miliar dan memberi kupon 8,1%. Sementara itu seri C, D, dan E masing-masing tenor 1 tahun 15 bulan dan 18 bulan. Seri E memberikan kupon paling besar 8,75%. Bank Mandiri akan menggandeng Mandiri Sekuritas dan juga BCA Sekuritas sebagai arranger untuk penerbitan NCD.